Ya aku sebagai seorang yang bukan partai, saya harus sadar diri dan tahu diri dan menilai diri saya. Bahwa karena saya bukan orang partai, pasti partai akan melihat kadernya lebih dulu dalam proses seleksi tersebut. Kalau dia memutuskan kadernya, kita harus terima bahwa itu suatu penghormat yang harus kita lakukan. Tapi kalau dia menerima kita atau memilih kita, itu adalah sebuah penghormatan yang harus kita pikul, dan itu bukan penghargaan, tapi itu adalah beban yang harus kita tanggung. Untuk Partai Amanat Nasional, untuk dari dibuka sejak tanggal 26, sudah ada dua bakal calon yang mendaftar, dan hari ini bakal calon yang ketiga yang mendaftar di Partai Amanat Nasional. Dr. Franciscus Lara Aba resmi mendaftar di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional sebagai bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa 30 April 2024. Kedatangan Frans Aba bersama tim pemenangan diterima langsung oleh Sekretaris DPP PAN Nusa Tenggara Timur Martin Lenggo bersama tim Pilkada. Selengkapnya, simak liputan kami berikut ini. Selamat datang bakal calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029, Dr. Franciscus Saterius Lara Aba bersama rombongan di rumah besar DPW PAN Nusa Tenggara Timur. Biarlah tempat ini menjadi saksi sejarah untuk kita berproses bersama untuk menata NTT menuju sejahtera. Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas segala penghormatan yang sudah diberikan pada saat ini. Hal yang menarik bahwa Partai Amanat Nasional, di mana profesi saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang riset dan peneliti, dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya, berada di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, di dalam proses penerapan aktivitasnya dalam dunia pendidikan berlandaskan dan mengajarkan nilai-nilai sosial, pranata, dan moral serta etika. Partai Amanat Nasional menjunjung hal tersebut dan Partai Amanat Nasional memberikan warna tersendiri dalam dinamika pluralisme dalam kebersamaan, yaitu menjunjung tinggi persaudaraan sejati di dalam satu kesatuan Indonesia dan daerah tercinta kita ini, Flowa. Itu adalah bukti nyata yang telah kita alami, dan PAN NTT telah bersinar dan bercahaya di NTT dengan begitu banyak yang telah PAN berikan dan mengabdi sebagai panggilan pengabdian di NTT. Saya secara pribadi melihat Partai Amanat Nasional adalah partai yang menuntun saya dalam proses menjalankan nilai-nilai moral tersebut, nilai-nilai etika tersebut. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena baik di pimpinan pusat, terutama dan khususnya lagi, yaitu pimpinan daerah yang dibawa pimpinan Pak Ahmad Yohan, terkhususnya di daerah Dapil 1 Flores dan juga Alor, beliau dipilih oleh seluruh komponen masyarakat dan diterima oleh seluruh kekuatan etnis, agama, dan sebagainya. Itu adalah bukti nyata. Kalau berbicara tentang
Pak Ahmad Yohan tanpa membedakan batas dan sekat-sekat para rohaniwan dan rohaniwati serta para imam pasti mengenal dan memahami dan mengerti. Amanat nasional ini bagi saya bagian daripada proses yang harus dilakukan sebagai pengejawatan daripada basis moral kekuatan saya dalam membangun NTT. Oleh karena itu juga pada kesempatan ini sebagai anak daerah yang pasti punya keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu saya sangat memohon Partai Amanat Nasional dan seluruh fungsionaris dalam strata tingkatan 1-5 mohon tuntunlah saya, bimbinglah saya, doailah saya, ridhoi saya, bahwa semoga perjuangan yang kita bersama-sama lakukan ini secara gotong royong dalam membangun daerah ini. Karena basis dan kekuatan moral itulah yang akan menyinari kita dengan logo partai sebagai lambang menyinari semua. Dan saya yakin dan percaya bahwa secara alam matahari terbit dari timur dan pemimpin akan muncul dari PAN yang juga menerangi kita semua sesimbol sebagai matahari terbit dari timur. Oleh karena itu saya yakin dan percaya tuntunan dan bimbingan yang PAN berikan kepada saya dan doa, saya percaya bahwa kita bisa bergandeng tangan dalam merajut kekuatan berdasarkan kemanusiaan dan berdasarkan persaudaraan sejati yang dilandasi kekuatan moral. Terima kasih dan salam hormat dari saya secara pribadi kepada pimpinan di pusat maupun di daerah sampai di tingkat bawah. Salam perjuangan, kita selalu bersama-sama dan bergandeng tangan. Terima kasih. Kita akan saksikan penyerahan cindramata dari kandidat calon gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Frans Laraba, kepada pimpinan atau sekretaris wilayah bersama jajarannya. Baik, ini adalah sal ataupun kalungan sebagai tanda persaudaraan kami dalam menciptakan persaudaraan sejati. Warna putih memberikan warna kesucian. Dan partai ini adalah kesucian dalam menjaga nilai-nilai moral seperti yang saya sampaikan. Dan kami juga menyerahkan visi dan misi kami secara profil. Yang kami serahkan ini baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Untuk hard copy-nya kita menyerahkan dalam bentuk buku ini. Soft copy-nya kita serahkan dalam bentuk flashdisk. Ya. Dan ini juga kami sebagai keluarga besar dari saya sebagai calon gubernur memberikan plakat ucapan terima kasih dari kami kepada PAN karena hari ini telah menerima kami sebagai calon gubernur. Memang agak beda karena memang yang datang akademisi sehingga memang apa yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan profesinya sebagai seorang akademisi. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita bisa ada di rumah besar Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi. Pak Frans, kami di seluruh Indonesia, kami tidak ada sekretariat. Kami hanya ada rumah PAN. Di setiap sekretariat, itu hanya ada rumah PAN. Kemudian kalau sapaan kami dalam komunikasi politik di internal, kami biasa sapa dengan saudaraku. Ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwa Partai Amanat Nasional ini sebenarnya lebih menjunjung nilai-nilai persaudaraan. Dan saya pikir Pak Frans, Kakanda Frans, saudaraku,
kelihatannya sudah membaca hal itu, sehingga tadi dalam penyampaian pidatonya memang dia lebih cenderung menyinggung bahwa ternyata PAN lebih cenderung untuk menonjolkan nilai-nilai persaudaraan. Dan betul, kami kalau misalnya dalam sapaan kami selalu panggil dengan saudaraku. Saudaraku Frans Abah yang hadir pada hari ini di Rumah Partai Amanat Nasional. Kalau kita mendengar beberapa waktu terakhir ini memang di media-media sosial, kemudian di diskusi-diskusi klub publik, memang nama Frans Abah ini mulai muncul. Saya tidak tahu, tapi memang mulai muncul ketika Bapak mulai mendeklarasikan diri untuk maju menjadi DPR. Kemudian kami mulai melihat gambar Bapak di mana-mana. Memang cukup diperbincangkan, dan kami juga di lingkup kami di Partai Amanat Nasional dalam diskusi-diskusi kami terkait dengan persiapan pilkada, siapa yang akan kami usung, nama Bapak salah satu yang akan menjadi perbincangan. Kemarin kami baru saja selesai melakukan rakorwil. Di rakorwil itu semua DPD-DPD diundang, kami menerima masukan-masukan kira-kira siapa yang harus kita usung untuk maju menjadi bupati maupun gubernur. Dan terus terang, dalam perbincangan kami, diskusi kami, ternyata salah satu nama yang menjadi topik untuk diperbincangkan yaitu Dr. Frans Abah. Dan saya melihat bahwa Pak Frans Abah memiliki kriteria yang memang layak untuk diusung menjadi gubernur. Kenapa? Karena ternyata Pak Frans ini seorang akademisi, tapi juga seorang peneliti. Kalau akademisi berarti otomatis peneliti ya. Dan dengan demikian kita melihat bahwa hal-hal yang berhubungan dengan Nusa Tenggara Timur yang hari ini menjadi persoalan momok bagi Nusa Tenggara Timur, Partai Amanat Nasional saat ini konsen terhadap tiga hal: pendidikan, kemiskinan, dan kesehatan. Di mana-mana kami selalu diperintahkan untuk memperbincangkan hal ini. Dan tadi dalam sambutan Pak Frans, ternyata Pak Frans juga sebenarnya connect dengan kami. Pak Frans sebenarnya juga punya pemikiran untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dengan kapasitas yang dimiliki oleh Pak Frans, kami yakin bahwa Nusa Tenggara Timur tentu bisa keluar dari persoalan-persoalan ini. Dan ini sebenarnya yang kita harapkan. Kita bukan hanya sekedar untuk memilih pemimpin untuk mencari kekuasaan, tetapi sebenarnya kita sementara mencari pemimpin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sementara dihadapi oleh NTT. Jujur, kalau kita di pertemuan-pertemuan nasional, kadang-kadang kita minder. Kenapa? Karena NTT selalu yang menjadi terkebelakang dalam segala aspek. Dan kita butuh figur-figur muda yang punya pemikiran yang kuat untuk bagaimana menyelesaikan ini. Dan kami percaya bahwa Pak Frans Abah, Dr. Frans Abah, tentu dengan pengalaman-pengalamannya akan sangat mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Bapak Dr. Frans Abah yang secara resmi sudah melakukan pendaftaran ke Rumah PAN. Karena itu dalam sisi konferensi pers sebagai salah satu bagian dari rangkaian kegiatan di Rumah PAN, kami persilahkan untuk rangkaian media. Posisi sekarang masih statusnya non partai atau memang sudah berpartai? Oke, yang pertama bahwa menyangkut posisi saya, jadi seperti yang pertanyaan tadi itu, saya ini bukan orang partai. Oleh karena itu saya mengenal diri saya tahu diri, dan saya juga sadar diri bahwa saya tidak berpartai. Sehingga proses untuk saya mengambil keputusan untuk proses pilkada gubernur NTT ini adalah hal yang saya lakukan ingin melalui partai. Karena ingin melalui partai, maka hari ini saya daftar di Partai Amanat Nasional. Tapi perlu diketahui bahwa proses yang kami lakukan dalam pengambilan formulir itu semua partai kita mengambil formulir. Karena partai yang mempunyai kursi seperti yang dijelaskan oleh saudaraku Pak Sekretaris, Pak Marten tadi, bahwa
ini partai pun masih kurang kursi di dalam hal untuk pengajuan anggota atau pengajuan calon gubernur. Baru 4, butuh 9 lagi, 13. Hari ini adalah hari kedua saya mendaftar di Partai Amanat Nasional. Kemarin yang pertama adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Hari ini juga saya akan mendaftar di Partai Hanura. Gitu. Kalau kemarin PKB adalah 7 kursi, PAN itu 4 kursi, dan Hanura itu 4 kursi, berarti sudah 15 kursi. Nah, itu 3 partai dari kemarin sampai hari ini. Tapi besok lagi, saya juga melakukan pendaftaran di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, paginya, sedangkan siangnya saya mendaftar di Perindo. PDI Perjuangan itu 9 kursi, sedangkan Perindo 1 kursi. Lalu, lusanya, itu di hari Kamis, adalah Partai Gerindra saya daftar 9 kursi, dan juga Partai PSI, Solidaritas Indonesia, 6 kursi. Kalau salah tolong koreksi ya, 6 kursi. Ah, mulai dari kemarin sampai dengan hari Kamis itu totali 7 partai yang akan saya daftar. Karena kita ada 11 partai yang punya kursi, yaitu Golkar dan juga Demokrat, ada Nasdemnya, ada PKS. Ada 2 partai, beberapa partai yang belum membuka diri. Jadi kita belum bisa, dan menutup diri juga karena mereka punya calon. Ada juga kita sudah ambil formulir tapi mau mendaftar, tapi masih ada penyamaan-penyamaan persepsi yang kami lakukan. Jadi partai-partai yang saya sebutkan tadi, itu kita sudah komunikasi, baik secara pertemuan langsung, baik melalui komunikasi telepon maupun SMS ataupun WhatsApp, sudah kita melakukan koordinasi dalam penyamaan. Karena kita tidak bicara siapa yang jadi gubernur sebelum kita mendaftar, kita bicara bagaimana ini NTT ke depan. Nah, itu yang perlu dipahami dalam proses. Dan pertanyaan tadi, saya ini orang partai atau bukan partai? Jawabannya, saya bukan orang partai, sehingga saya ingin masuk melalui gubernur ini, melalui partai, dan saya mendaftar 7 partai dalam minggu ini yang harus saya lakukan. Selesai ya? Itu. Yang kedua, mengapa saya memilih PAN? Seperti yang saya sampaikan tadi, dan mungkin juga dalam hal setahun lalu, pada saat deklarasi saya, sebelum setahun lah, karena 18 Juni saya deklarasi tahun lalu, saya selalu menekankan aspek keberadaan kekurangan kita. Di mana secara ekonomi, dalam strata kemiskinan, kita menjadi daerah yang masuk di dalam kategori miskin nomor 3 di Indonesia. Kita mengalami kemiskinan ekstrim, stunting 30%, dan itu terbesar di Indonesia. Kita juga mengalami infrastruktur yang begitu jelek. Kita juga mengalami aspek yang sifatnya pendidikan yang sangat rendah. Kita juga mengalami aspek yang sifatnya korupsi juga sangat tinggi, meskipun kita daerah miskin. Hal-hal itu tadi, yang mana seperti yang menjadi amanat Partai Amanat Nasional, dia mengkontestasikan dalam fokus perjuangan dia, mengentas yang namanya kemiskinan, memberdayakan dalam proses penyelesaian tentang problem kesehatan, dan juga dari sisi pendidikan. Nah, ini yang problem-problem, sehingga kami mempunyai kesamaan visi, misi, dan gerakan untuk membangun NTT dalam proses untuk percepat. Sehingga kita ketertinggalan apa yang seperti Pak Saudaraku PAN tadi sampaikan, dan pimpinan melalui Pak Sekretaris tadi itu, yaitu kita rasa malu kalau kita berada di tingkat strata nasional ataupun di dalam tingkat pergaulan internasional. Nah, itu adalah hal yang sifatnya kekurangan kita, tapi motivasi menjadi tantangan kita. Dan itu adalah butuh leadership yang harus mampu dalam menyelesaikan ini. Dan siapa yang akan memilih, pasti kita sudah tahu bahwa garisan tangan orang itu pasti berjalan. Dan kita serahkan pada di atas. Saya pilih PAN ini karena saya yakin dan PAN memiliki aura itu dalam proses itu. Karena dia punya kekuatan secara alam supra, dia punya dari ideologi perjuangannya, alam sadar dalam proses gerakannya, dan juga alam bawah sadar. Dan itu semua dalam dasar dan pikiran nilai-nilai moral. Maka yang saya mau jalankan adalah basis moral dan kemanusiaan dalam menyelesaikan tindakan. Karena ini prosesnya dari provinsi, saya harus melalui dari provinsi. Dan kita harus menghormati itu. Jangan sampai ujuk-ujuk dari atas begitu.
Itu jangan sampai, atau intervensi karena uang ataupun kekuasaan. Begitu. Kalau kita mengandalkan itu, uang dan kekuasaan, maka kita tidak akan membedakan mana kualitas dan mana kuantitas. Maka yang ada adalah uang dan kekuasaan, maka yang menang adalah kalah dan menang. Kalau bicara kalah dan menang, yaitu kita tidak bicara lagi benar atau salah, atau kita mau menyelesaikan problem masyarakat ini. Oleh karena itu pertanyaan, apakah sudah komunikasi di atas? Yang jelas saya ingin katakan, pasti saya sudah akan melakukan reorientasi daripada pergerakan komunikasi dan relasi yang saya punya. Tinggal kita menghormati proses dan prosedur daripada partai ini. Dengan cara apa, pasti masing-masing punya taktis dan strategi yang tidak perlu kita sampaikan. Dan perlu diingat bahwa partai ini, atau apalagi aku sebagai seorang yang bukan partai, saya harus sadar diri dan tahu diri dan menilai diri saya. Bahwa karena saya bukan orang partai, pasti partai akan melihat kadernya lebih dulu dalam proses seleksi tersebut. Setelah itu baru dia tidak ada, kalau dia memutuskan kadernya, kita harus terima bahwa itu suatu penghormat yang harus kita lakukan. Tapi kalau dia menerima kita atau memilih kita, itu adalah sebuah penghormatan yang harus kita pikul, dan itu bukan penghargaan, tapi itu adalah beban yang harus kita tanggung. Komunikasi politik di tingkat atas saya sudah lakukan dengan taktis ataupun strategi dalam mekanisme komunikasi tadi, tapi dasar pijakan adalah kita menyamakan perjuangan kita dalam mekanisme yang menjadi aturan dari Partai Amanat Nasional. Untuk meyakinkan partai-partai, karena hari ini sampai dengan, dari kemarin sampai dengan hari Kamis itu adalah saya proses mendaftar dan mereka menerima, pasti mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan dan hitungan-hitungan. Karena mereka mau menerima saya. Begitu. Ada juga yang pergi mengajukan, tapi ada juga partai dengan pertimbangan khusus tidak menerima. Saya dapat informasi semacam itu. Tapi sampai sekarang, dari 7 partai ini, mereka menerima, yakin dan percaya mungkin kami sesama gerak dan perjuangan dalam proses perjuangan untuk siapapun yang jadi gubernur nanti, tetapi kami di tahap pada aspek bagaimana NTT ini dalam proses percepatan pembangunan. Jadi pertanyaan menerima atau tidak menerima, sampai sekarang saya harus katakan 7 partai ini menerima saya. Hanya tinggal mendaftar. Proses selanjutnya seperti apa dari DPW? Baik, jadi untuk Partai Amanat Nasional, untuk dari dibuka sejak tanggal 26, sudah ada 2 bakal calon yang mendaftar, dan hari ini bakal calon yang ketiga mendaftar di Partai Amanat Nasional. Tahapan-tahapan di Partai Amanat Nasional, itu yang pertama kita membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftar di Partai Amanat Nasional. Kemudian setelah itu kita akan berproses, mungkin nanti setelah ini kita akan panggil, kemudian kita akan pendalaman visi dan misi. Kenapa kita perlu pendalaman visi dan misi daripada calon-calon ini? Supaya maksudnya ketika setelah misalkan Partai Amanat Nasional pada akhirnya menentukan pilihan kepada kandidat ini, dalam proses kampanye kita lebih mudah untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa inilah visi dan misi dari calon itu periode gubernur ke depan. Sehingga nanti setelah itu berkas-berkas ini kami akan bawa ke Jakarta di DPP. Karena kami juga baru 4 kursi, kami masih butuh partai, dan ini komunikasi tingkat pimpinan pusat. Karena gubernur ini satu tingkat di bawah pusat, maka ini nanti ada komunikasi politik antara pimpinan-pimpinan partai di tingkat pusat untuk bagaimana membangun koalisi. Lalu yang kedua, untuk sampai pada tahap surat keputusan, kami juga menggunakan hasil survei. Sehingga nanti kami juga akan survei di internal kami, kira-kira bakal calon mana, kandidat mana yang kira-kira tingkat elektabilitasnya di masyarakat itu kuat untuk bisa menang. Dan nanti itu proses yang akan kami lalui di Partai Amanat Nasional. Ada beberapa kader Partai Amanat Nasional yang sudah komunikasi, tapi memang sampai dengan hari ini mereka belum sampai pada tahap pendaftaran. Mereka belum sampai memutuskan untuk mendaftar, sehingga kami tetap membuka ruang
kami akan membuka apa namanya acara apa kegiatan pendaftaran ini sampai dengan tanggal 4. Tapi itu pun kalau misalnya masih ada yang ingin untuk mendaftar, kami mungkin dalam forum rapat kami di internal kami membuka ruang, karena pendaftaran di KPU itu kan sekitar bulan Agustus. Tahapannya mungkin sekitar bulan Agustus, kita masih punya ruang untuk menjaring kader-kader terbaik, orang-orang terbaik, figur-figur terbaik Nusa Tenggara Timur yang punya keinginan kuat untuk memperbaiki, membangun Nusa Tenggara Timur.